I just wanted to share seorang sahabat Rasulullah SAW, namanya Julaibib. Pernah dengar? Okay. Julaibib ini tahu ya, ini cuma karakternya, fizikalnya. Okay. Kalau dalam buku sirah mengatakan Julaibib ini seorang yang gelap, pendek, macam orang kalau tak ni sorry macam budak lama lah, kalau macam orang Brunei lah. Tapi one day Rasulullah SAW bertanya Julaibib ini, ia ni sentiasa tinggal di masjid. So he's like a loner di masjid lah macam tu. Rasulullah bertanya, katanya, mahukah engkau berkahwin wahai Julaibib? Ya, macam tu kan. So Julaibib pun berfikir macam, indahkan aku kan kahwin dan keadaanku cuma ni, siapa kan mau ke dia ni, macam tu kan. So Rasulullah SAW, ia pun mengatakan, awlah siapa yang mau kahwin kan. So Rasulullah SAW mencarikanlah calon untuk Julaibib ni. So Rasulullah pergi kepada seorang sahabat Rasulullah SAW and di katanya, mahukahnya aku kahwinkan putrimu, ceritakan. Katanya, mau, ceritakan. Kata si ayah ni, pikirnya untuk Rasulullah SAW, pikirnya Rasulullah akan meminang dirinya untuk putri ini, rupanya indah. So Rasulullah cakap, katanya, no, no, it's not for me, tapi untuk Julaibib ni. So kata si ayah ni, katanya, hah, ya atuh, ya ceritakan. Sudah tak ada, macam-macam lah tu cakapnya kalau kita ni kan menghina seseorang ni ya. Tapi kata Rasulullah, katanya, cuba tanyakan dulu putrimu. Okay, so kemudian ditanyakanlah kepada putrinya ini, okay, katanya, mahukah engkau dengan seorang lelaki? Julaibib pun syihi sebab nona ni dengan ni punya ketidakhandsomenya ni. So what this, apa kata perempuan ini? Katanya, oh ya, kalau ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan terima pinangan itu. Tapi this love story doesn't end there. Rupa-rupanya pada hari Julaibib kan berkahwin dengan perempuan itu, Julaibib dipanggil untuk seruan jihad untuk berperang. Akhirnya dia sampai berkahwin tapi ia meninggal dunia.